Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri buat seluruh umat Islam di Malaysia, khususnya rakyat Kelantan dan rakyat negeri Kelantan Darun Naim yang dikasihi. Marilah kita sama-sama menzahirkan kesyukuran. Kesyukuran kita kerana masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meraikan Aidilfitri pada kali ini. Aidilfitri adalah anugerah berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita bersama-sama dididik ataupun ditarbiahkan selama sebulan dalam madrasah Ramadan yang merupakan bulan ibadat, bulan Al-Quran, bulan penuh rahmat dan keberkatan. Oleh itu, sama-sama kita berdoa agar termasuk dalam golongan yang berjaya, iaitu diterima dan diampuni dosa hasil proses tarbiyah Ramadan. Seterusnya, kita dapat beristiqamah dengan amalan-amalan soleh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan untuk bulan-bulan akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada tahun ini kita masih lagi menyambut ketibaan Ramadan dan Syawal dalam suasana norma baru. Penularan wabak pandemik COVID-19 yang masih tinggi telah memaksa kerajaan mengisytiharkan perintah PKP di seluruh negeri Kelantan. Demi keselamatan nyawa semua, negeri Kelantan telah merekodkan peningkatan kes jangkitan yang sangat membimbangkan. Sehingga kini, negeri kita telah merekodkan hampir 20,000 kes jangkitan. Hospital-hospital di seluruh negeri Kelantan juga telah mencapai tahap maksimum. Manakala kerajaan telah membuka 9 pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah untuk COVID-19 ataupun PKRC. Ini menunjukkan tahap penularan dan jangkitan di negeri Kelantan sudah berada dalam komuniti. Demi menjaga keselamatan semua pihak, kerajaan terpaksa mengambil beberapa keputusan yang sukar demi membendung penularan wabak yang berbahaya dan mengancam nyawa ini. Dalam masa yang sama, kerajaan juga mengambil berat mengenai aspek ekonomi dan kebajikan rakyat yang terjejas. Pada tahun ini, iaitu tahun 2021, kerajaan telah pun berbelanja hampir 99 juta ringgit bagi membantu rakyat yang terkesan dan memulihkan ekonomi bagi sektor yang terjejas. Buat anak Kelantan di perantauan, saya memahami betapa kerinduan untuk pulang berhari raya di kampung bersama orang tua dan sanak saudara. Manfaatkanlah ruang teknologi maklumat yang ada untuk bertanya khabar dan hubungi silaturrahim. Yakinlah di sebalik kesusahan dan kepayahan ini, Allah janjikan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagai umat Islam,
sentiasa diajar supaya tidak berputus asa atas musibah yang berlaku. Sabarlah kita dalam berhadapan dengan musibah wabak serta berusaha dalam menanganinya. Hargailah pasukan barisan hadapan termasuk petugas kesihatan, anggota keselamatan yang berusaha memutuskan jangkitan ini daripada membahayakan kita semua. Maka patuhilah setiap arahan dengan mematuhi setiap garis panduan seperti tidak berhimpun, menjaga jarak fizikal ketika sambutan hari raya. Muslimi muslimat yang dihormati Allah, kesempatan ini juga saya bagi pihak kerajaan negeri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas di barisan hadapan yang berkorban tanpa mengenal arti penat lelah. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Kelantan yang sentiasa memberi kerjasama dan sokongan dengan mematuhi saranan dan arahan yang ditetapkan. Semoga sambutan Aidilfitri kali ini, walaupun dengan pergerakan yang terbatas, namun tidak menyekat untuk kita menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Perbanyakkanlah amalan-amalan sunat seperti bertakbir, bertahmid serta bersedekah agar mereka yang memerlukan turut dapat berhari raya dengan gembira. Semoga Allah memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita hadapi ujian dan dalam melahirkan kita sebagai hamba yang bertakwa dan bersyukur. Sekali lagi, saya dan sah kepimpinan kerajaan, sah pimpinan kerajaan negeri, negeri Kelantan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh muslimin dan muslimat. Minal a'idin wal fa'idin kullu am wa antum bikhair. Maaf zahir dan batin.